Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami pengurus ranting GP Ansor Desa Sumber Mujur, yang mana mempunyai visi dan misi. Yang pertama, revitalisasi nilai dan tradisi. Yang kedua, penguatan sistem kaderisasi. Yang ketiga, pemberdayaan potensi kader. Yang keempat, kemandirian organisasi. Kemudian visi, misi kita. Yang pertama, internalisasi nilai aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam naungan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, membawa disiplin organisasi. Yang ketiga, menjadi jembatan informasi antar kader dan stakeholder yang ada. Yang keempat, mempercepat kemandirian organisasi. Kita pengurus GP Ansor Desa Sumber Mujur mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk semakin menambah silaturahim antar kader Ansor guna melestarikan marwah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, sebagai media merepresentasikan semua agenda kegiatan GP Ansor Ranting Desa Sumber Mujur guna melestarikan nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, turut membantu mewujudkan kenyamanan dan keamanan Desa Sumber Mujur guna untuk kemaslahatan masyarakat Desa Sumber Mujur. Yuk. Selanjutnya, tujuan kita membuat channel YouTube GP Ansor Ranting Desa Sumber Mujur. Yang pertama, sebagai media siar agama ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam naungan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kita sebagai ranting GP Ansor Sumber Mujur dalam hal-hal kegiatan GP Ansor, baik keagamaan maupun kegiatan usia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pemuda Ansor Sumber Mujur. Ansor Sumber Mujur tetap jaya, jaya, jaya.